Tim penyelamat dari BKSDA dan Yayasan BOSF Nyaru Menteng Palangkaraya menyelamatkan satu bayi orangutan jantan berusia 2 tahun dari area pertambangan emas di desa Sepang Simin. Menjalani pemeriksaan X-ray, pergelangan kiri bayi orangutan ini bengkak. Penemuan bayi orangutan ini diduga terdampak dari rusaknya habitat orangutan akibat alih fungsi hutan. Kini bayi orangutan masih menjalani rehabilitasi hingga nantinya siap dilepas liarkan ke habitatnya. Ini menjadi orangutan ke-17 yang masuk ke Bosnia Rumenteng sepanjang tahun 2017. Dugaan sementara kenapa tuh, Pak? Dugaan sementara pembukaan lahan yang masih untuk penambangan emas, karena dari informasi yang kami kumpulkan dari masyarakat, mereka tidak bisa menceritakan kemana induk orangutan ini.